Halo Kaset Vitamania, jumpa lagi dengan kami di Rara Kaset Channel. Salam gulungan pita coklat. Pada kesempatan hari ini kita akan mencoba berbagai tips lagi tentang kaset, berbagai macam pernak-pernik kaset. Tip kali ini kita adalah mencoba membuka ada kertas stiker yang di punggung kaset ya, di punggung kaset. Ini seperti ini. Biasanya ini kaset dapat dari X radio, dari radio-radio biasanya dikasih seperti ini ya. Nanti kita akan coba melepas stiker yang ada di sini. Untuk bahan-bahannya cukup sederhana saja, nanti cukup dikasih air aja, kasih air. Oke, kita akan mempraktekkan cara melepaskan stiker dari punggung cover kaset ya. Stay tune terus. Oke, ini kita sudah ada air. Air biasa aja, air dari sumur, dari pam, dikit aja. Terus ini cover kaset yang nanti kita akan eksekusi untuk melepas stikernya. Caranya ini jari. Nah, selain digunakan untuk yang lain, jari telunjuk ini ternyata juga bisa untuk melepas stiker di sampul kaset ya. Nah, ini jari kita celupkan di air, terus kita kasihkan di covernya ini. Kita ratakan dulu. Ini seperti ini. Kita ratakan. Yang jelas untuk permukaan diusahakan sudah basah semua ya. Terus nanti kita coba ini apa, kita tekan-tekan. Nah, seperti ini kita tekan-tekan, ini harus hati-hati, kita tekan seperti ini. Pastikan yang permukaan atas lepas terlebih dahulu, yang atas terlepas terlebih dahulu. Tetap dibasahi, kalau ada yang masih kering nanti kita basahi seperti ini ya. Hati-hati, untuk yang pertama memang permukaan ini yang harus dilepaskan. Karena yang permukaan ini bahannya lebih tebal. Nah, ini sudah terlepas. Ternyata ini double kaset Vitamania.
Jadi tidak hanya satu stiker, tapi ini ada dua stiker, yang tadi warnanya biru, yang ini ada lagi warnanya merah. Jadi kita nanti membuka dua dua apa stiker ya. Mungkin sudah ya, kita basahi lagi ini. Ternyata double teman-teman. Nah, ya kita coba lagi ya. Ini harus hati-hati, jangan sampai nanti saat kita melakukan apa pelepasan ini, karena covernya sudah basah, nanti cover aslinya bisa sobek. Jadi harus hati-hati. Ini. Ini kita basahi lagi karena ternyata double ya. Susah ini kalau double. Nah. Kalau bisa dari pinggir-pinggir seperti ini terlebih dahulu. Ya, kita lakukan seperti ini terus ya. Dan ini kertasnya agak beda, jadi agak susah. Nah, ini sudah agak kelihatan cover aslinya. Terus cuman pakai HP ini, nggak terlalu jelas. Cover aslinya sudah mulai kelihatan. Kita kasih air terus agar cover yang berstiker ini bisa terlepas. Ini lagunya album Kenny Roger ya, Kenny Roger Junior. Tidak tahu. Kita play aja bu, kasetnya. Ini kasetnya. Kita play aja. Sambil melepas kita play dulu kasetnya, ya. Biasa. Sambil kita terus melepas stiker. Ya, ini hasilnya setelah kita lepas stikernya. Ya, lumayan ya, masih ada kotor-kotor sedikit, tapi sudah mendingan daripada tadi tidak kelihatan cover aslinya. Dan ini kertas stikernya dari X Radio. Nah, ini. Ini sebenarnya masih bisa dibersihkan lagi,
Ini sudah lumayan ya. Kelihatan. Sehabis ini nanti bisa diangin-anginkan biar kering, terus nanti bisa digunakan lagi. Baik, itu tadi sedikit tutorial cara melepaskan stiker X radio ya, stiker yang ada di punggung ini sudah lumayan bagus, bisa dipajang di rak seperti yang di belakang ya, kelihatan bagus. Dan sebenarnya ini tip ini saya dapatkan dari teman sih, dari teman seller kaset, juga seller senior yang ada di Jogja, namanya Bos Rudi Kaset. Halo Bos, kalau nonton ini terima kasih banyak sudah memberikan tip-tip bagaimana caranya merawat kaset pita dari sampul sampai kasetnya sendiri. Terima kasih banyak. Dan mungkin cukup sekian untuk segmen pada kali ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dengan pernak-pernik kaset pita yang lain. Stay tune terus, sampai jumpa. Salam gulungan pita coklat.